Sekarang ada orang bicara agama tapi tidak mengerti agama. Sehingga lebih takut melihat perempuan pakai cadar daripada perempuan yang pakai rambut tiga warna, merah, kuning, kelabu. Bisa menolong agama Allah kalau bukan ulama yang mengerti fikih, mengerti akidah, mengerti syariah, mengerti hakikat, paham tasawuf. Sekarang ada orang bicara agama tapi tidak mengerti agama, sehingga lebih risau melihat celana cingkrang daripada rok pendek. Sehingga lebih takut melihat perempuan pakai cadar daripada perempuan yang pakai rambut tiga warna, merah, kuning, kelabu. Oleh sebab itu, ini awal akarnya dari mana? Jahil, bodoh. Bukan bodoh dalam bidang fisika, bukan jahil dalam bidang matematika. Hebat otaknya, cerdas, tapi jahil dalam bidang agama. Berani Ustaz ngomong begini, apa saya takutkan? Sebanyak ini membela saya, betul. Tapi pas pulang nanti tinggal sendiri juga. Saudaraku yang dimuliakan.